Bunyi. Bunyi apa tu, geng? Bunyi macam cencurut je. Wiper korang getah dah keras. Wiper korang bunyi macam tadi. Ha, jom kita tengok video ini. Wiper apa yang jadi pilihan Zik untuk kereta Azia dengan Myvi Zik. Ha, saksikan video ini. Dan wiper ni memang cun untuk korang. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis, guys. Okay guys, sudah tibanya masa untuk Zik tukar wiper kereta Azia isteri Zik ni dan juga kereta Myvi Zik. Ha, jadi macam Azia kereta isteri Zik ni memang agak tak terurus lah. Wiper pun kalau korang tengok, ha, nampak getah dah pudar. Lepas tu getah ni pun dah macam keras sikit. Ha, yang ni pun Zik pernah tukar lah untuk wife Zik. Beli yang DIY punya. Ha, tapi itulah, DIY punya pun tahan berapa bulan lah agaknya macam tu lah. Ha, kalau korang tengok ni, dah pudar dah, guys. Ha, dah tak pun hitam dah. Ha, dia punya ni pun dah keras, guys. Okay, jadi nanti kita nak tukar Azia ni punya. Ha, apa yang Zik nak tukar nanti Zik akan share kan. Dengan Zik nak tukar Zik punya wiper untuk Myvi juga. Macam Myvi ni pun getah dah mula nak pudar. Tapi Myvi ni punya sebelum tu memang tak ada bunyi lah. Macam Azia isteri Zik ni banyak menjemur dekat luar. Macam Zik punya ni memang dekat bawah ni. Lepas tu Zik dah coating glass. Memang licin lah. Jadi jom kita tengok apa yang Zik pakai untuk wiper Myvi Zik dan juga Azia isteri Zik. Okay guys, inilah barang dia, iaitu jenama Hella. Jadi ini yang Zik akan pakai dekat kereta Myvi Zik dan juga kereta Azia isteri Zik. Brand dia adalah CleanTech. Kenapa dia panggil CleanTech? Nanti Zik ceritakan dia. Zik nak cerita tentang harga dia dulu, guys. Yang penting sebenarnya harga kan. Okay, untuk harga macam Zik beli ni untuk Myvi, harga dia di website adalah RM69. Dan kalau macam Azia ni, harga beza RM1 saja, RM68. Jadi bagi Zik, harga tu kira market yang okey lah. Kiranya selalu kalau kita tengok wiper pun harga bawah 100 ataupun lebih daripada 100. Jadi RM69 ni bagi Zik harga yang amat berpatutan dan memang korang boleh grab. Tapi Zik ada special untuk korang. Ini yang kita nak dengar. MG3 Hub ada dapat harga special dan free gift untuk korang yang beli jenama Hella CleanTech ni untuk kereta apa pun. Jadi kalau korang nak tahu, korang kena tengok video ni sampai habis. Zik akan umumkan pasal benda tu. Okay, jadi kita nak buka satu ni dan Zik akan explainkan dia punya kelebihan wiper ini. Okay, jadi jom kita buka. Yeah. Untuk first look wiper ni, kita ada brand Hella lah kat tepi ni. Nampak cun. Dan dia punya design pun memang nampak premium eh. Siap ada curve-curve macam tu. Dia cakap untuk curve ni sebenarnya ada kelebihan dia. Kelebihan dia adalah untuk aerodynamic bila kita pakai wiper ni. Jadi kalau contoh kita pakai wiper biasa, kita tak tahulah wiper tu boleh terbang ke kan. Tapi wiper ni dia akan solid lah. Dia terletak dekat cermin tu dengan cun. Bila angin pun, angin kuat pun, dia tak ada masalah lah bila kita pakai. Yang kedua yang pentingnya adalah, tengok ni, ada 5 adapter dia bagi tau. Ini memang Zik rasa jarang-jarang sebenarnya wiper nak bagi sampai 5 adapter. Jadi kalau macam Zik pakai ni untuk Myvi, Zik nak transfer ke Mercedes, tak ada hal. Jadi adapter ni boleh pakai pada 99% kereta dekat dalam market. Kalau korang pakai Peugeot ke, korang pakai kereta pelik-pelik, semua boleh pakai. Jangan risau. Okay, yang ketiga, ini agak penting yang Zik nak cerita kat korang. Untuk Hella ni, CleanTech ni, dengan premium wiper dia, dia pakai rubber biasa, guys. Bukan pakai silikon. Okay, nanti jap, guys. Korang rasa macam rubber tu tak berapa bagus kan? Selalu kita dengar silikon. Tapi untuk Hella, dengan perkembangan teknologi sekarang, rubber ni dia coating dengan graphite. Dia panggil graphite coated. Okay, selalu kalau contohnya kalau kita pakai silikon-silikon boleh tahan. Tapi dengan sekarang teknologi, dia boleh buat rubber coating dengan graphite. Ini memberikan dia punya lifespan rubber tu lagi tinggi lah.
sama seperti macam silikon. Tetapi kekurangan untuk silikon adalah macam kereta isteri Zik dia pakai silikon, lama-lama silikon tu akan cair dan menyebabkan korang punya cermin tu berbunyi, berbunyi cencurut. Tetapi untuk yang baru ni, dia takkan cair seperti silikon yang kita pakai lah. Dengan kelebihan wiper yang rubber ni dengan graphite coated, dia akan menambahkan lifespan wiper korang. Walaupun korang duduk dekat hujan panas, dan wiper ni susah nak jadi keras sebab ada graphite coated tu. Jadi itulah kelebihan wiper CleanTech Hella. Jadi Zik rasa ni best ni bila pakai kat kereta. Jadi jom kita try pasang kat kereta Zik, iaitu kereta Myvi Zik dan juga kereta Azia. Saya akan pasang dekat Myvi Zik lah, iaitu 16 inch dengan 22 inch. Yang ni adalah untuk Green Goblin Zik. Jadi first adalah korang kena cabut adapter ni, sebab kita nak pakai adapter yang ni, iaitu 3T. Kalau korang nampak ni, dia ada tulis kat sini 3T. Okay, yang ni adalah untuk Myvi. Yang lain-lain ni adalah adapter yang untuk kereta korang yang lain lah. Okay, jadi first sekali kalau kita nak buka benda ni, kita just tarik je. Tapi tarik, pastikan jangan tarik inilah terlalu kuat sebab ini boleh bengkok ni. Alright. Selepas kita dah dapat tarik ni, kita boleh pasang yang untuk ni Myvi kita. Okay, jadi nak pasang, kita just tekan sahaja dekat dalam ni. Lepas tu kita tengok jugalah macam ni. Okay, kita nak masukkan dekat sini kan. Tapi tulisan nanti terbalik. Okay, jadi biar tulisan tu nampak macam ni. Orang boleh baca lah Hella tu. Dan ini patutnya dekat sini. Okay, dah settle masukkan. Lepas tu kita boleh pasang dekat Myvi kita lah. Kita dah buka, kita nak pasang yang baru guys. Korang tengok guys, kita dah pasang. Nampak clean je guys. Tengok, nampak cantik je. Nampak clean lah, minimal. Zik memang suka cun. Okay, sebelum kita pasang yang untuk Azia, yang ni yang Myvi lama punya. Kalau korang boleh tengok, getah dia adalah silikon biasa, warna hitam ni. Kalau korang tengok graphite ni, dia warna dia kelabu sikit daripada silikon biasa ni. Nampak tak? Ini maksudnya dia memang ada graphite coating lah. Okay, kita nak buka wiper Azia pula. Azia ni memang senang lah. Memang dah biasa dah orang nak buka. Macam Myvi Gentry je lain sikit daripada Pro 2 punya yang lain-lain. Tapi Azia ni standard lah, macam kereta-kereta biasa. Korang tengok lah wiper Azia isteri Zik punya ni. Zik tak tahulah, ni rasanya macam setahun dah tak tukar ni. Lepas tu duduk pula bawah hujan panas kan. Memang dah teruk dah condition dia, siap berkarat lagi dalam. Tengok tangan Zik pun kotor. Okay, untuk Azia punya wiper ni, korang tak perlu tukar dah adapter. Memang dia bagi adapter yang biasa punya kereta pakai. Jadi korang tak perlu risau lah. Kita nak pasang ni dekat Azia isteri Zik punya. Jadi yang ni kita buka dulu lah guys. Cara nak buka dia adalah kita tekan ni dan kita tarik atas ni. Senang je. Lepas tu kita masukkan. Alright, cun guys. Jadi kita nak test kat Azia ni, bunyi lagi tak wiper? Sebelum ni wiper bunyi macam cencurut. Kita tengok ni senyap ke tak. Azia nak test, kita simbah air. Okay guys, the moment of truth. Kita nak tengok yang ni basah sebenarnya. Okay, jadi kita nak tengok berkesan ke tak. Mantap, senyap, cun, tak bising langsung. Kita tunggu dia kering.
Walaupun kering pun memang senyap ya guys. Tak ada dah bunyi cencurut. Itu yang kita nak. Alright guys, asyik dekat kereta Myvi je kan. Sekarang kita kat kereta Azhar isteri Zik. Okay, Zik nak cerita pasal wiper tadi. Yang tadi korang tengok dekat first tadi, Zik ada cerita pasal harga dan juga free gift kan. Yang tu yang mesti korang nak tahu. Okay, jadi Zik nak ceritakan untuk korang dapat special price ni, kita ada discount 25% untuk siapa yang beli premium wiper ataupun wiper clean tech yang Zik pakai ni. Dan discount juga untuk brand Hella yang mana korang nak pakai, contohnya macam horn ke ataupun lampu dia bulk. Yang tu korang boleh tengok dekat link yang akan Zik description kat bawah. Tapi bukan setakat 25% discount je guys. Nani? Kita ada free gift juga siapa yang beli wiper set untuk kereta korang. Contohnya kalau korang beli wiper untuk Azhar, korang dapat free gift microfiber towel daripada Hella. Lepas tu korang akan dapat juga air wiper brand daripada Hella. Banyak kan, dah lah dapat discount. Lepas tu korang dapat pula free gift. Alamak, Hella call lah, Hella call, kejap. Alright, kembali kita tadi, Hella baru call Zik. Dia cakap disebabkan supporter MG3 Hub ni bagus-bagus, memang supporting, dia nak bagi free shipping untuk korang. Tengok tu, siap discount, free gift dan juga free shipping guys. Tapi free shipping ni adalah untuk West Malaysia saja. Kalau contoh macam Sarawak, Sabah, korang kena bayar RM8. Okay, untuk yang free gift, hanya 100 orang yang terawal sahaja yang pakai kod Zik ini. Nak tahu kod? Sekejap lagi Zik bagi tahu. Okay, 100 orang sahaja guys. Lepas tu dah tak ada free gift untuk korang. Untuk korang menikmati tiga-tiga ni, iaitu 25 discount, free gift dan juga free shipping, korang kena pakai kod yang Zik bagi ni, iaitu MG3HUB831. Pakai kod ni dekat website yang korang nak beli nanti, pakai kupon ni dan korang akan menikmati tiga benda yang Zik sebut. Jadi apa lagi guys, jangan tunggu lama-lama, cepat-cepat grab benda ni. Sebab Hella bagi tiga benda ni, tiga yang Zik rasa amat berbaloi lah untuk korang beli sekarang. Untuk korang simpan ke, beli ke, untuk tukar wiper korang, ataupun korang nak beli bulb, ataupun korang nak beli horn, terpulang kepada korang. Kupon MG3 Hub ini boleh digunakan start sekarang sampai 3 September 2021 guys. Jadi korang ada berapa hari lagi? Jadi kalau kita kira dalam masa 11 hari guys. Jadi korang jangan fikir lama-lama, jangan fikir 11 hari. Malam ni, sekarang terus pergi attack dia punya website, terus beli. Korang boleh simpan ke, korang boleh pakai nanti, ataupun korang boleh pakai terus untuk kereta korang. Zik cakap memang baloi sebab Hella bagi 3 benda ni. Dodahlah 25% discount, free gift lagi tu, lepas tu free shipping lagi guys. Memang Zik cakap berbaloi lah. Harga pun RM69 sahaja guys. Itu tak termasuk discount, kalau masuk discount lagi murah. Ush. Baik hati betul lah Hella kali ni. Jadi Zik ingin berterima kasih sangat-sangat kepada Hella kerana memberi barang ini untuk Zik review dan juga Zik pasang pada kereta Myvi dan juga Azhar. Dan lepas ni Zik rasa memang Zik takkan pakai brand lain, sebab Zik tahu Hella memang brand yang established lah, bukan brand yang cap-cap ayam punya kan. Okay, jadi semoga video ini bermanfaat kepada korang guys. Jangan lupa untuk subscribe MG3 Hub, like dan komen video ini. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan ciao.